Halo, hari ini kita ada di Swiss Bell Hotel Bogor. Hotel ini dulu kita juga ikut bangun untuk MEP ya, Mechanical Electrical Plumbing. Nah, ini dia hotelnya udah jadi. Mungkin dalam beberapa minggu ini akan di launching. Ya. Ini bos saya nih. Namanya Pak Justinus, dia GM keuangan. Ini keuangannya kalau nggak diteken sama dia nggak cair. Nah, kalau diteken cair, nih kayak gini nih, kalau berenang nih, mencair semua. Ya. Ini hotelnya tuh di belakang tuh. Ini orangnya tuh. Ini hotelnya Swiss Bell Bogor di Baranang Siang. Lantainya ada berapa ya? 11. 130 kamar. Oke, sekarang lagi bangun cafe, Swiss Cafe namanya ya. Mungkin dalam minggu ini juga akan selesai nih Swiss Cafe untuk tongkrong-tongkrong anak muda ya. Di sini ada kolam renang, ini di area lobby ya. Ya, ada kolam renangnya tuh ya. Ini pengerjaan Swiss Cafe udah mau rampung. Ini kita bentar lagi mau meeting progress ya, meeting progress. Kita akan lihat dalam dulu yuk. Ini area kolam renang di lantai basement, lantai dasar ya, lantai dasar. Ini untuk resto. Ini restonya sudah dibuka ya. Ini lobby, area lobby. Nah, ini lobbynya, tapi belum ada orangnya ya, karena belum mulai. Nah, ini pintu masuk ya. Ini nanti tempat ruang tunggu, kursinya belum dipasang. Nah, ini orangnya nih. Dia lagi nunggu kamar. Kamarnya belum siap. Kenapa ya, Bang? Belum dibuka. Oke, itu dia vlog kami hari ini dengan Pak GM Keuangan, Pak Justinus Perangin Angin. Oke, sampai jumpa. Dah.